Ininya kari ya. Ini fungsi tali masker. Terlihat. Ini adalah manik yang dirangkai seperti kalung, lalu dipasangi kaitan untuk jepit ke masker. Bi poyak atau pesuha? Banyak kami rodep. Nah, seperti ini kita kaitkan. Salah satu contoh. Kok ke diri bila Tinam? Ya. Jadi kecil sebelahnya teman-teman. Oh ya, iro ya kembarangan aja. Karena we. Karena nade. Nade. Inilah pekerjaan beliau. Unting. Inilah bahan-bahan membuat tali masker. Nih, butuh korek, manik-manik, dan yang lop-lop. Nah, ini seperti virus corona ini maniknya. Jadi butuh jepitan untuk kaitan ke masker dari kalung maniknya. Ini karya yang sangat unik dan kreatif ini. Terlihat ini banyak ini. Kalau sekilas dilihat seperti kalung ini teman-teman. Padahal ini adalah kalung fungsi ikatan masker. Kita lihat kelanjutannya. Yang sudah jadi saya praktik langsung nih teman-teman. Biar lihat seperti apa. Nah, seperti kalung. Kita ikatkan fungsi pengikat masker. Jadi kelihatan dari jauh sangat cantik dan unik ya. Nah, inilah karya sudah selesai, jadi biar kita pakai. Jadi di Kalimantan Timur sudah banyak memakai masker bertali manik. Jadi seperti saya pakai, enak kita melepas. Enggak taruh sana, taruh sini lagi. Jadi enggak taruh kemana-mana, walaupun kita berkendaraan bermotor. Walaupun kita kecepatan sekian-sekian, nggak bakal terbang. Biasa saya nggak makainya seperti ini, terbang. Atau saya lupa, narok. Jadi inilah salah satu contoh karya Kak Ros. Manik-manik untuk ikatan masker. Nah, ini salah satu cara memasangi dari masker buat kaitan. Tinggal dipasang, sudah selesai dirangkai, tinggal memasangi kaitan. Jadi sangat cantik teman-teman. Pastinya dirangkai seperti kalung, cuma perbedaan dibikin kaitan di ujung di sini, bikin kaitan pengait seperti ini tadi. Ini pasang kaitan. Jadi sekira cukup sampai di sini. Kunjungan di konten saya. Sekian dan terima kasih.